Balik lagi di channel aku. Nah guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial lagi nih guys ke kalian. Tapi sebelum aku masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe, and comment. Dan jangan lupa kalian aktifin loncengnya ya guys. Oke, dan kita langsung aja masuk ke aplikasi PixArt ya guys. Ini aplikasinya cuma di aplikasi PixArt kok guys, nggak ke aplikasi lain. Oke, kita masuk. Nah, ini iklan guys. Oke, langsung aja guys kita tambahkan. Kita pencet plus yang ada di bawah, plus yang warna ungu itu. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita pilih warna latar belakangnya transparan ya guys. Nah kalau udah begini, kalian pindah ke teks. Nah lalu kalian tinggal tulis deh Herta Tahta, misal ya guys nama YouTubeku. Lalu kita klik centang yang ada di sini. Nah, lalu kita perbesar. Bentar guys, tulisannya kita ganti ini paling depan ya, ini. Tapi kalian bisa kok guys, terserah fontnya mau yang mana, tapi aku pilih yang ini. Nah, lalu kita klik centang ya guys. Nah lalu kita geser lagi, kita ke mana, ke stiker ya, ke stiker. Lalu kita cari deh hologram. Oke, lalu kita cari. Nah guys, nah ini tinggal kalian pilih ya guys sesuka kalian. Dan ini aku bakalan pilih yang ini. Lalu kalian perbesar ya guys sampai tulisannya itu nggak kelihatan. Nah, lalu kalian klik blend. Lalu kalian klik multiply. Nah, kalau udah kalian klik centang ya guys di atas ini. Nah, kalau udah kalian ke tools, kalian ke stretch, dan kalian ituin deh sesuka hati kalian. Jelek banget. Oke, kita ulang aja ya guys. Pokoknya sampai jadilah. Oh, jelek banget. Guys, ini aku skip ya guys. Nanti kalau udah jadi hasilnya bakalan aku tunjukin ke kalian. Guys, aku skip dulu. 346 minutes later. Akhirnya guys jadi. Nah, kalau sudah kalian klik centang ya guys, nih. Lalu kalian tinggal save ke galeri. Iklan guys. Maaf guys, kontak masuk. Nah, lalu kita klik save dan kita klik save lagi dan kita klik done. Oke guys, jadi segini dulu ya guys tutorial dari aku. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini ya guys. Dan bye-bye.